Dan yang lain juga saya kira ada fakta juga kemudian dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara ini, sehingga tentu berikutnya kami lakukan analisis lebih lanjut ya dari fakta-fakta itu, harapannya akan bisa menjadi fakta hukum sehingga kemudian bisa ditingkatkan pada proses perkembangan penyidikan berikutnya siapapun itu gitu ya. Kalau kemudian terkait dengan Sekma ditemukan dua bukti permulaan yang cukup, pasti kemudian juga ditingkatkan pada proses lebih lanjut ya. Penegasan aja Pak, berarti betul Pak ya? Rafael Alus terdekatkan. Nah itu sudah. Ya, 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 cuci muka dulu lah. Kami nanti akan cek kembali dulu ya. Lihat ke depan Mas. Kita kan tidak tahu juga nih R siapa. Ada yang tahu R-nya siapa? Ya karena kan kita juga butuh nanti di dalam, pasti kemudian kami akan komunikasikan dan koordinasikan terkait dengan apakah betul ada laporan dimaksud begitu. Tapi yang pasti setiap laporan dari masyarakat yang mendukung upaya-upaya penegakan hukum termasuk proses yang sedang kami lakukan ini, ya tentu kami nanti akan dalami lebih lanjut input dan data yang disampaikan itu. Jadi harapan kami justru ketika pada proses ini kami sudah melakukan menaikkan pada proses penyidikan saat ini, kami berharap masyarakat yang memiliki data informasi terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan silakan bisa sampaikan. Tapi belum masuk Mas ya? Ada belum dicek atau memang belum masuk? Biar tegas dulu nih. Belum cek. Ya itu cek. Gitu. Jadi kami kan harus cek dulu, pastikan. Soalnya 2 hari lalu Mas laporannya. Baik, nanti kami cek dulu karena memang apakah lewat pengaduan masyarakat langsung atau ke email ataupun apapun, ini kan butuh waktu kemudian untuk proses berikutnya ya.